Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Semoga ya, diberikan pemahaman, diberikan kemudahan, diberikan manfaat, dan suatu saat nanti bisa mempraktekannya. Tentang keilmuan yang nanti sudah Anda pilih, kan ini pilihan, ini mata kuliah yang dipilih langsung oleh Anda. Jadi bedanya dengan MKU, MKD, mata kuliah umum dan mata kuliah dasar itu apa? Ketika Anda memilih di mata kuliah pilihan, ya ini memang ya pilihan, pilihan. Sekian banyak orang itu kan nanti Anda milih jodoh itu kan ya cuma ya enggak semuanya ya. Satu kali ya. Satu itu berarti sudah jadi pilihan Anda. Sehingga kalau ini sudah jadi mata kuliah pilihan, maka harapannya memang benar-benar nanti Anda bisa tekuni dan Anda bisa menghasilkan lah, berkarya, bernilai, dan ya menjadi ciri khas, ya. Menjadi apa namanya senjata utama lah di kelak kemudian hari. Oke, sebelum saya lebih jauh membahas ya, tentang apa itu e-commerce, perlu saya kenalkan diri dulu karena ini baru pertama kali saya ngajar e-commerce di teknik kimia. Ya, biasanya. Ya dulu ada yang ikut kuliah saya di teknik industri, tapi baru kali ini saya diminta langsung untuk ngajar e-commerce di jurusan teknik kimia. Nah, ini saya perkenalkan diri. Di pertemuan awal tadi saya sudah tanya sama Pak Adit ya itu Pak anak kuliahnya jadwal luring dan daringnya bagaimana ini Pak? Terus saya dikirimi jadwal luring dan daringnya dan kebetulan saat ini kita jadwalnya daring. Nah paling tidak Anda sudah tahu wajah saya sehingga kalau tidak salah minggu depan kita jadwalnya luring gitu tidak salah ya nanti coba dilihat lagi lah itu Anda sudah tahu. Nama saya Ahmad Muhsin ini. Ya, dari jurusan teknik industri. Terus kalau di teknik industri saya biasanya ngajar seputar komputerisasi, seputar teknologi IT. Mulai dari pemrograman komputer, kemudian perancangan sistem informasi, terus enterprise resource planning, kemudian decision support system, dan pemodelan. Nah, ya juga saya dulu yang mengangkat ada mata kuliah e-commerce di teknik industri juga. Nah, ini kemudian saya kemarin dihubungi untuk minta kepada saya, minta kepada saya untuk ngajar e-commerce di teknik ini. Nah, ini nanti harapan saya, ini saya juga harus ya, berusaha bagaimana Anda yang tidak menggeluti secara langsung pemrograman komputer, tidak menggeluti secara langsung teknologi informasi, tidak menggeluti secara langsung tentang sistem komputer, pemrograman komputer, IT, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakannya itu dalam keilmuan Anda, ya. Dalam mewadahi, ya. Dalam menyampaikan dan memberikan nilai kepada keilmuan yang sudah Anda pelajari khususnya di teknik kimia. Dan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri kita saat ini Mendikbud Bapak Nadiem Makarim itu bahwa sekarang itu ulang profesi itu jarang sekali yang hanya menggunakan satu keahlian. Akan ada banyak dan minimal ya dua lah keahlian itu yang biasanya akan digunakan. Kalau enggak ya kita kalah persaingan. Contohnya begini kalau paling mudah. Nah ini saya agak sedikit semangat itu kenapa? Karena adalah saya dulu basicnya juga kimia. Ya. Jadi sedikit sedikit banyak ya masih ingat lah apa itu Erlenmeyer, apa itu tabung reaksi, apa itu destilasi, apa itu hasil produk-produk buatan dari teknik kimia itu mungkin ya sedikit masih ingat lah. Ya. Kalau mungkin prakteknya itu lebih banyak saya daripada Anda. Karena Anda mungkin lebih banyak teori. Kalau saya lebih banyak praktek. Karena saya dulu SMK 4 tahun itu kimia.
5 industri ya. Di Jogja ini ada salah satu SMK, kalau dulu namanya STEM Bio, saya dulu Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta, itu satu-satunya sekolah STM yang basis kimia dan masa pendidikannya itu 4 tahun. Itu salah satu-satunya yang STM kimia sekolahnya selama 4 tahun. Kalau sekolah lain mungkin hanya 3 tahun, kalau kita 4 tahun. Sehingga banyak banyak prakteknya. Salah satu prakteknya juga menghasilkan produk-produk hasil dari kimia. Belum lagi kalau kimia analisa. Nah, tapi mungkin panggilan hati saya pengen menekuni ke manajemen, ya manajemen usaha, ya saya ngambil teknik industri yang S1-nya. Gitu, S1-nya. Nah, itu begini, ketika kita menghasilkan sebuah produk, contoh sabun, apa ya? Ya kalau dulu mungkin yang kita ciptakan ya, kita buat, kita produksi ya. Sabun, sampo, kecap, dan lain sebagainya itu. Produk warna yang lainnya seperti itu. Ya, sepintar mungkin seahli kita punya brand baru. Tapi kalau kita tidak bisa memasarkannya, kita tidak bisa memperkenalkannya kepada masyarakat, ya mandek. Kapan dia akan bisa menjadi nilai tambah, menghasilkan kepada kita uang kalau kita tidak bisa memasarkannya, tidak bisa memperkenalkannya kepada orang lain. Udah sekarang, ya sekarang media pemasaran itu yang paling efektif dan efisien itu berbasis internet kalau sekarang. Berbasis teknologi informasi, komputerisasi. Sehingga kalau kita ingin memenangkan sebuah persaingan, bisa usaha kita go public, go internasional, ya mau tidak mau kita belajar tentang teknologi komputer, ya khususnya yang berkaitan dengan pemasarannya saja. Jadi teknik kimia Anda pelajari sebagai sebuah keilmuan yang menghasilkan produk bermanfaat, bernilai, dan alat untuk memperkenalkannya kepada masyarakat adalah teknologi informasi, yaitu internet atau e-commerce. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, alasan kedua itu ya alasan bahwa sebenarnya 10 pintu rezeki itu 9 ada di niaga, ada di penjualan gitu. Sehingga ya harapan saya ketika Anda sudah kuasai ilmu tentang kimia, bisa memproduksi produk berbasis kimia yang punya nilai tambah, nilai lebih daripada yang lain, Anda bisa memasarkannya secara teknologi berbasis menggunakan e-commerce, maka harapan saya nanti akan Anda bisa memiliki rezeki yang luas. 9, 10 ya, 9 pintunya itu, ada 10 pintu rezeki, 9 itu ya, ada di niaga, ada di perdagangan, ada di penjualan. Ya. Nah, semoga nanti Anda jadi orang-orang yang sukses. Gitu. Dan ini sesuai dengan apa ya, ajaran agama ya, kalau kita Islam kan, ajaran agama Islam kan, dulu Nabi Muhammad itu juga seorang niaga. Nah ini semoga nanti jadi manfaat kepada gitu ya. Itu alasan kenapa saya mungkin semangat untuk mengajarkan kepada Anda. Tentang cara belajar, kita nanti akan berbasisnya tetap di Sepada. Materi saya sampaikan di sana, karena ada jadwal sih kita sampaikan di sana gitu. Termasuk tugas, kuis, UTS, UAS, presensi juga ada di sana ya. Sehingga Anda tetap pantau Sepadanya seperti itu sebagai basis e-learning kita. Nah, nanti untuk jadwal tatap muka kita mengikuti jadwal yang sudah disampaikan lewat program studi atau prodi. Untuk materi ya, nanti kita ada ya seperti inilah, mungkin Zoom, mungkin video tutorial ya dan lain sebagainya ya, nanti Anda ikuti lah apa yang saya sampaikan mulai tahapan-tahapan yang ada di Sepada. Nanti kita sampaikan di Sepada. Itu kita kenal apakah yang dimaksud dengan e-commerce itu. Nah ini sebenarnya. Nanti kita sampaikan bahwa kenapa kita mempelajari, karena ini penting. Penting sebagai alat pemasaran. Ketika kita sudah menguasai keilmuan tapi tidak bisa memasarkan, ya kapan akan menghasilkan nilai ya. Kalau mudahnya menghasilkan uang lah untuk kita. Nah, kalau Anda sudah
menguasai ilmunya, tinggal bagaimana cara kita memasarkan. Dan masalah sekarang itu sangat enak. Dengan adanya teknologi informasi, internet itu sangat mudah. Dan kita tidak perlu kemana-mana, cukup dari rumah, asal terkoneksi dengan internet, kuota Anda cukup, atau punya jaringan WiFi, atau mungkin nebeng di WiFi-nya tetangga atau sekolahan gitu ya. Gratis itu, misalkan gitu ya. Itu Anda sudah bisa menjangkau kemana-mana. Bayangkan kalau kita itu harus harus memasarkan langsung secara secara offline kemana lah, atau ke Jakarta, ke Semarang, itu makan waktu dan sebagainya. Tapi dengan adanya internet, kita cukup dari rumah dan tidak tidak terpaku oleh waktu ya, kapan saja 24 jam. Enaknya kan di situ, sehingga eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Sehingga kemudahan-kemudahan ini mari kita manfaatkan. Jangan sampai kita gaptek ya. Tidak tahu teknologi. Terus yang dari bilang, kalau kita pengen menang di zaman yang akan datang, tiga kemampuan ini kuasai. Satu, bahasa Inggris. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Yang ketiga, komputer. Bahasa Inggris, karena kita, kalau pengen skup kita lebih luas ya, global ya, maka kira komunikasinya ya ada di Indonesia, tapi kalau bisa internasional. Ya, bahasa internasional itu adalah bahasa bahasa Inggris. Walaupun sekarang juga tidak perlu pinter-pinter banget bahasa Inggris. Kenapa? Sudah ada banyak translate. Nah, Anda kalau kenal dengan para pelaku-pelaku bisnis online yang saya kenal ya, beberapa mungkin tetangga saya juga ada itu. Dan penghasilannya juga sudah uang ratusan, sudah punya dan sebagainya lah. Rumah, mobil, dan sebagainya, juga tidak pintar-pintar banget bahasa Inggris. Kenapa? Kita sudah punya teknologinya. Ada Google Translate, sebanyak itu ya. Anda bisa manfaatkan itu. Misalnya kalau saya itu dosen ya, dosen kan kadang juga suruh publikasi ke jurnal internasional bahasa Inggris. Saya juga kadang memanfaatkan itu. Daripada nanti salah tag dan lain sebagainya, sudah kita manfaatkan teknologi yang bisa mengubah kita, bahasa kita ke dalam bahasa internasional. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itu kan hebatnya di situ. Apalagi di masa ya, pandemi ya, masa pandemi. Itu jangan sampai menjadikan kita itu menjadi ngopro, apa ya, ngopro itu lemah ya. Justru jadi tantangan dan ternyata terbukti sekarang itu bermunculan banyak-banyak pedagang ke online, terutama ibu-ibu. Sehingga banyak mal-mal itu yang mulai gulung tikar. Anda coba ada searching browsing itu. Banyak mal-mal itu yang mulai gulung tikar. Kenapa? Karena harganya itu sangat jauh. Misalkan kita beli sepatu atau pakaian. Lah. Kalau di mal harganya mungkin 500 ribu. Gitu. Tapi ketika ada di all shop, online shop, itu mungkin hanya sekitar 200-250. Sangat jauh. Kadang separuhnya. Kenapa? Karena kalau online, itu tidak kena macam-macam gitu. Tidak kena pajak, tidak kena harus biaya sewa gedung, harus biaya pegawai, harus biaya kebersihan, listrik dan sebagainya. Terpotong oleh biaya-biaya itu ya itu. Kemudian langsung dia tinggal pasang saja di marketplace itu ya sudah enak gitu ya. Bahkan bisa disambi apa ya? Ya disambi itu ya sambil lah, sambil sambil ngomong anak, sambil belanja, sambil macam-macam belajar, macam-macam. Sambil masak itu nggak bisa. Nggak terbatas orang dan waktu. Nah ini kita manfaatkan. Jangan sampai kita itu nggak tahu. E-commerce mampu memberikan layanan untuk promosi dan penjualan selama 24 jam non-stop. Beda dengan kalau kita buka toko biasa. Itu. Buka jam 8 sampai jam 4, itu nunggu di situ, biaya pegawai atau kita sendiri yang jaga ke sana. Gitu. Tapi kalau online 24 jam, non-stop, Anda pasang iklan atau Anda pasang produk di Shopee, sama Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, udah dia iklankan itu. Iklan kita, produk kita akan tampil sama 24 jam terus, tanpa harus kita tunggu. Tanpa harus kita
Tungguin. Tapi kalau kita secara offline, kader ya mau tidak mau kalau kita tinggal pergi ya dicuri maling ya. Nah ini salah satu keunggulan dari internet ya. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh pasar konvensional atau pasar biasa. Sehingga e-commerce ini menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi begini, apa itu keunggulan kompetitif? Jadi kalau kita itu balapan, ya maka kalau kita pengen menang ya kita harus unggul. Sekali lagi ya, kalau kita itu balapan, kalau pengen menang ya harus unggul daripada yang lain. Sesama lulusan sarjana teknik kimia, kalau pengen unggul ya harus punya keunggulan. Kalau pengen menang ya harus punya keunggulan daripada yang lain. Sama-sama saya membuat produk A gitu ya. Nah, Anda harus punya keunggulan. Keunggulan apa? Saya bisa memasarkannya secara online. Punya toko online sendiri, punya website sendiri, bisa meng-create sendiri, bisa meng-customize sendiri. Ya, toh? Nah, itu lebih ya, lebih unggul. Anda bisa lebih menjangkau dari lebih banyak menjangkau pangsa pasar daripada yang konvensional atau mungkin sama-sama menguasai teknologi pemasaran. Nah, tapi kalau Anda bisa mengkreatnya sendiri tanpa harus pakai orang ketiga atau pihak ketiga, itu keunggulan. Anda tidak ketergantungan karena kadang-kadang gitu, kalau kita dibuatkan oleh orang atau mungkin menyewa pihak ketiga, maka otomatis profit kita berkurang untuk membiayai mereka. Tapi kalau kita buat sendiri, kita kelola sendiri, gitu. Kita bisa customize sendiri sesuai dengan keinginan kita tanpa ketergantungan dengan orang lain. Nah, itu keunggulan. Sesuai dengan keinginan kita. Ya, enggak banyak. Apa yang nanti kita pelajari ya, dengan e-commerce ini, kita akan memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet ya. Internet. Kenapa internet ya tadi? Nah, 24 jam nonstop tanpa terbatasi ruang dan waktu. Mata kuliah ini memberikan pemahaman agar bagaimana kita melakukan pemasaran global, bagaimana nanti kita merancang website. Nanti yang jadi harapan saya nanti, masing-masing dari Anda punya keahlian setelah mata kuliah ini selesai, punya keahlian untuk membuat toko online sendiri. Ya, bukan nebeng. Ya, atau pakai pihak ketiga. Harapan saya nanti Anda bisa membuat punya toko online sendiri. Ya. Jadi kalau orang ketiga itu begini, silakan. Anda nitip di jasa marketplace atau Anda iklan di media sosial, kan Anda terpotong oleh biaya untuk promosi, biaya untuk apa namanya space gitu di sana, terpotong oleh terbatasi oleh ketidakmampuan kita mengcustomize dan sebagainya. Nah harapan saya nanti dengan adanya mata kuliah ini nanti selesai Anda bisa membuat toko sendiri sehingga Anda bisa kelola sendiri, Anda bisa pasarkan sendiri, Anda bisa mengkreat sesuai dengan kreasi dan keinginan Anda, minat Anda dan sebagainya. Itu harapan saya. Semoga tercapai. Saya dulu sebelum jadi akademisi itu memang software developer saya. Ya. Oh, maaf ya. Ini kita break sebentar karena ada azan. Nah, ya. Kita break sebentar karena ada azan. Ya, kita lanjutkan ya. Satu misi mata kuliah kita nanti intinya bagaimana saya akan ajarkan pada Anda bagaimana membuat toko online. Karena jenisnya e-commerce itu banyak, nanti kita terangkan di bab yang pertama. Mengenal domain dan hosting, pemasaran melalui internet, model pembayaran dan dalam e-commerce, keamanan infrastruktur e-commerce, implementasi e-commerce untuk bisnis perdagangan dan jasa. Oke.
Kompetensi apa yang kita harapkan setelah mata kuliah ini nanti ditempuh? Satu, mengetahui peran penting. Tadi sudah sekilas saya sampaikan begitu pentingnya teknologi informasi e-commerce ini dalam mendukung kesuksesan kita dalam memperoleh profit. Ya sebenarnya tidak hanya ke bidang usaha kita saja. Kalau Anda nanti terjun ke perusahaan, ke industri, maka ini juga menjadi sangat penting untuk saat ini. Penting bagaimana perusahaan itu bisa menangkan persaingan kalau dia menggunakan teknologi informasi dalam memasarkan produknya. Mengenal model jenis e-commerce, komponen dan manfaatnya bagi manajemen perusahaan. Ya. Mengenai perancangan website, ya. Ya, tadi ini saya berpikir keras, bukan keras ya. Saya mencari strategi agar, tapi insya Allah sudah ketemu ya. Saya ingin bagaimana memperkenalkan bagaimana Anda yang tidak basicnya komputer, bukan basicnya sistem informasi, bukan basicnya pemrograman, tapi bisa membuat website, kenal dengan server, database, domain, dan hosting. Ya. Nah, itu tapi saya sudah ketemu strateginya ya. Jika Anda tidak repot-repot lagi buat belajar tentang pemrograman. Karena orang itu kalau mau belajar pemrograman itu kan kayak belajar bahasa. Anak kecil itu bisa ngomong lancar ya kira-kira 3 tahun dulu. Ya, kurang lebih juga seperti itu. Nah, nanti habis waktu kita padahal kita cuma hanya satu semester aja banyak sekali yang digarap. Ya, nah. Mengetahui sistem promosi secara online, melakukan search engine optimization. Jadi bagaimana orang itu bisa menaikkan produk kita di internet itu? Apakah kalau kita punya website terus kita itu langsung ditemukan oleh mereka? Nah, belum tentu. Gitu. Coba Anda sekarang tekan apa gitu, misalkan tela-tela gitu atau sampo apa ya? Sampo inovasi terbaru yang terbuat dari ampas kelapa misalkan ya. Nah itu misalnya kita online kan di web. Nah ketikan di Google dia akan tampil di halaman berapa? Apakah langsung di halaman pertama ya? Kemungkinan ya enggak. Sangat kecil. Mungkin di halaman 500 atau 1000 baru bisa tampil. Sehingga kapan dia orang itu akan beli kalau kita enggak kelihatan pertama kali di search engine ya, di Google atau Yahoo dan lain sebagainya di directory itu. Nah, kita butuh yang namanya cara mempromosikan agar bisa dikenal. Bagaimana kita bisa tampil di sekian banyak produk yang sama di internet? Ya, kita kenal yang namanya ini nanti search engine optimization agar kita dikenal ramah terhadap search engine. Search engine itu Google atau Yahoo. Memahami konsep pemesanan produk online, ya. Mekanisme transaksi, alat pembayaran dan delivery order. Kalau sekarang insya Allah mudahlah untuk dipahami kenapa. Karena rata-rata sekarang itu peminat all shop. Shopee misalkan. Luar biasa ya sekarang itu. Ya, anak kecil ada udah bisa pesen. Dan harganya kadang juga cuma enggak besar gitu. Paling 5.000, 10.000 itu aja udah pesennya lewat online shop, lewat Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya itu. Sehingga rata-rata sudah kenal lah mereka. Sehingga jaringan kita, segmentasi pasar kita itu lebih luas ya. Karena rata-rata mereka menggunakan gadget ya, gadget. Kemudian di sana ada all shop, marketplace di sana. Delivery order sekarang banyak, hampir semua jasa subdirman itu pak, all shop itu menggunakan jasa delivery order, COD dan sebagainya, paket, pengumuman paket. Mengetahui metodologi dalam pendekatan pengembangan e-commerce, mengetahui penerapan implementasi e-commerce. Harapan saya pantau tahapan-tahapan nanti, alhasil semoga Anda sudah bisa nanti ya, mengimplementasikannya dalam usaha Anda. Dalam pemasaran produk Anda, produk Anda. Membuat prototipe e-commerce walaupun sederhana. Ya, memang kalau mau ahli ya nanti tinggal dikembangkan, tapi Anda sudah punya basic dasarnya. Gitu. Ini materi kita apa? Satu,
pengenalan e-commerce nanti saat ini. Ya, semoga saya bisa sampaikan secara cepat. Kalau tidak ya nanti bisa bertahap. Modal-modal e-commerce, jadi kita ini sasarannya siapa nih? E-commerce ini untuk siapa? Apakah untuk perusahaan ataukah untuk individu? Gitu. Bagaimana merancang sistem e-commerce, bagian portal web ya, portal web, pemasaran mulai internet, model pembayaran e-commerce, pemesanan dalam e-commerce, keamanan dalam e-commerce, infrastruktur, teknologi, etika bisnis, jelas ya, ya ini harus ditaati. Misalkan gini contohnya ya, kalau kemarin saya misalkan beli barang ya lewat Shopee. Nah, ketika barang itu tidak sampai ke kita tepat pada waktu, maka otomatis sistem itu langsung membatalkan dan mengembalikan. Membatalkan pesanan dan mengembalikan dana kita kepada uang kita. Ya, itu namanya etika, sehingga meminimalisir terjadinya penipuan, kecurangan. Kemudian ketidaksesuaian antara perjanjian transaksi lah, manfaat dan hambatan dan implementasi e-commerce. Oke, sumber yang bisa ini kalau Anda mau explore, nah, saya pakai ini beberapa bacaan yang mungkin, tapi kalau Anda malas baca, yang penting ikuti nah, ini panduan kita selama berkuliah. Ada miliknya Nugroho, e-commerce, memahami perdagangan modern di dunia maya. Kalau yang bahasa Inggris ini ada Software Engineering and Practitioner Approach, Electronic Commercial, Mexican Web, dan sebagainya. Mungkin yang agak sedikit bagus, saya dibilang referensi baca itu miliknya Pak Sunyanto ini. Strategi periklanan pada e-commerce perusahaan top dunia. Diterbitkan oleh Ambil Set di Jakarta. Atau mungkin yang agak baru mungkin sekarang, nah ini saya punya ini e-commerce teori dan implementasi miliknya dibuat oleh Google. Oke, itu gambaran tentang mata kuliah yang nanti akan kita pelajari. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Lalu nanti tidak karena waktu ya. Lalu saya mungkin sampaikan tidak keseluruhan tidak apa-apa. Pengenalan tentang e-commerce ini materi kita yang utama. Ini karena memang kalau kita Zoom ini mau interaksi itu agak sedikit kurang bebas. Nanti kalau kita ketemu langsung di kelas itu lebih bebas. Lebih bisa banyak ngobrol dan diskusi. Jadi kalau ya Zoom seperti ini ya, ya bisa tapi ya kurang gitu efektif ini. Pengenalan e-commerce ya.